Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Mahkamah Session hari ini memerintahkan penyanyi nasyid dan komposer Yasin Sulaiman dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak untuk diperiksa tahap kesihatan mentalnya. Hakim Nik Nasimah Nik Mohamad membuat perintah itu selepas membenarkan permohonan peguam belanya Arif Azami Hussein mengikut Seksyen 342 Kanun Acara Jenayah. Ketika prosiding sebutan kes itu hari ini, Arif Azami memberitahu mahkamah terdapat asas yang kuat untuk kesihatan mental penyanyi berusia 48 tahun itu diperiksa oleh pakar psikiatri. Katanya, pemerhatian perlu dibuat untuk memastikan sama ada Yasin layak untuk dibicarakan atau tidak. Pembelaan mengemukakan 5 laporan perubatan, antaranya mengesahkan sejarah kesihatan mental Yasin yang menghidap penyakit kecelaruan bipolar tahap 1 sejak 2007. Laporan Pusat Pakar Universiti Malaya USMC menunjukkan anak guam saya pernah diserang simptom manik yang boleh membahayakan dirinya. Laporan terkini juga mengesahkan keadaan mental dan kesihatan Yasin semakin merosot sehingga boleh membahayakan nyawanya, katanya. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Zuhaini memberitahu mahkamah pendakwaan tidak membantah permohonan pembelaan itu dan menyerahkannya kepada budi bicara mahkamah. Mahkamah kemudiannya menetapkan 22 Jun ini untuk mengemukakan laporan psikiatrik. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.